Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi saya main Gas Station Simulator. Ini seperti biasa, pokoknya saya tutup dulu karena saya mau dekorasi lagi. Kemarin kan kita sudah menaikkan level gas station saya, pom bensin saya menjadi level maksimal. Dan ini udah ada dagangan baru. Sekarang saya mau beli boneka dan juga mainan. Ya, kalau ini kan kue sama donat kan udah kemarin itu. Langsung aja, ini mahal banget, gila. Bonekanya pem apa ini? Pampir ini ya, pampir babi ya. Pempik. Nah, 200. Yaudah, ini kita beli satu. Ini juga udah dapatnya 5 ya. 5. Yaudah, ini mungkin tambah satu. Bukan itu. Ini. Tambah lagi jadinya 10. Oke, terus mainan. Ah, kalau mainan lumayan lah ini harganya. Oke, kita beli 4 ini. Beli ini. Ini sama ini. Nah, oke. Okay. Oke, 5 juga ya. 5-5 dia semuanya. Oh, bentar. Beli apa lagi ya? Yang mana yang bagusnya ditambah nih? Oh, ini mainan perang, teman-teman. Keren banget nih. Udah, ini tambah lagi satu. Oh, ini satu aja. Oh, mungkin dia kayak ini ya. Kayak set mainan gitu yang bisa dirakit. Makanya satu aja dia. Satu buah $44. Gila. Ya udah kita beli ini aja. Nah, ini dua. Oke. Ya, sudah. Let's go. Ya itu aja mungkin order. Nice. Kemudian kita beli ininya, raknya. Stealths. Tadi boneka sama ini ya. Toys ya, mainan. Boneka mungkin saya beli yang kecil aja ya. Mau saya taruh dekat ini. Dekat apa? Patung beruang. Ntar sebelah sini kayak pas nih kan. Ini kita ambil aja nih rak ini ya, rak korannya. Terus nanti yang untuk mainan taruh di belakang sana. Ya, oke. Yuk. Kita beli dulu. Mana dia? Bukan. Peter Selps. Oke, ini boneka. Kasih satu, yang kecil. Terus ini mainan, beli yang besar raknya. Nah, oke. Nah, jadi ini untuk rokok pindahkan dulu. Pindahkan ke belakang kasir. Terus taruh semuanya, place all. Oke, sudah semuanya. Terus taruh mana tadi raknya? Raknya. Oh, sekarang saya bisa jual nih raknya nih. Saya bisa jual. Oke, gak usah. Nah, untuk mainan taruh sebelah sini. Ya, atau mungkin gini aja ya harusnya ya. Di sebelah sini mainan sama boneka. Terus yang besar ini koran taruh sebelah sana. Iya. Salah. Nah, nih taruh dulu. Terus ambil, taruh dalam ini. Dalam inventory ini juga ambil, taruh inventory. Oke. Mana tadi selfs-nya? Nah ini kan taruh sini kan bisa nih. Aduh, ini ya ketutupan sama lampu ya. Nggak apa, kita ambil aja lampunya. Sebelah sini. Pindahkan. Nah kan, bisa ini. Bisa. Korannya taruh sebelah sini aja. Oke. Oke. Taruh dulu place all. Ya, mantap. Terus kita jual aja ini raknya ini. Yang kecil jual, sell. Terus koran yang kecil juga jual aja. Ya. Kemudian beli yang tadi ya, rak mainan yang besar tadi. Rak ini ya, rak boneka ya. Salah. Stealths, mana dia? Teddy bear. Oke, buy. Ya, yang besar. Oke, taruh sebelah sini. Mainan. Nah, mantap. Toys. Boneka juga, terus ada topi juga ya. Souvenir. Nah, mantap. Mantap. Oke, ambil dulu ini. Boneka dan juga mainannya. Ya ini juga saya sedang mencat ini saya gudang supaya lebih bagus. Sabar pak, sabar, diklakson terus lah. Marah dia. Sorry pak, lambat. Sedang mendekorasi tadi. Pak dulu langsung ambil. Yuk, taruh. Nah ya, kembali masuk. Nggak usah keluar, masuk aja. Repot-repot dia keluar dari truknya. Nah, kembali masuk lagi. Yalah, bolak-balik aja. Nah sudah nih. Ya, sudah selesai. Yuk, silahkan jalan. Mungkin ya sekalian aja lah. Ini kita cat dulu sebentar. Cat dulu. Nah, ini tunggu ini truknya jalan. Truknya pergi, kita cat dulu ini. Cat, nice, mantap. Oke, tutup. Nah, kemudian cat lagi sebelah sini. Oke, kasih warna biru tua. Oke, cat dulu supaya bagus ini. Ini saya mau naikkan juga nih levelnya nih. Kalau nggak salah gudang saya masih level 4, belum level 5, belum level maksimal dia. Saya mau naikkan lagi levelnya. Jadikan level maksimal. Oke, ini taruh dulu.
Nice, mantap. Mantap ya nantilah 11 ini. Oke, kembali ke toko. Kita kembali ke toko. Bentar. Di belakang sini atau di sebelah sini ya, bagusnya ya. Biar aja sini aja. Ya, saya kepikiran tadi mau pindahkan raknya ini. Kita taruh di sebelah sini aja, di lorong ini. Di lorong ini ya, lorong khusus untuk mainan dan juga boneka. Cuma nggak apa-apa lah. Ya, biar aja taruh di sini aja. Yuk. Kita taruh dulu ini mainan. Terus ini place all. Masih banyak yang kosong ya. Berarti saya harus beli yang banyak ini. Saya kira mainannya bakalan lumayan besar gitu. Oke, coba boneka, place all. Nah, yang boneka yang lumayan besar nih. Oke, cuma nggak ini ya, nggak sampai penuh juga teman-teman. Cuma rak atasnya yang terisi. Oke. Yaudah. Sekarang apa lagi nih? Saya mau ngapain tadi ya? Ini sudah diisi, ini juga sudah. Es krim. Saya mau isi es krim. Place all, oke. Kemudian yang ini, salah malah keambil dong. Taruh dulu, press all, ya mantap. Mantap, oke sudah siap semuanya. Sudah siap. Kemudian upgrade gudangnya. Naikkan ini masih level 4 ya. Naikkan menjadi level 5. Level up. Oke. Apa yang nambah tuh? Kayaknya sama aja ya. Gak terlalu, ini apa mungkin raknya aja yang nambah ya. Dari luar nggak terlalu ini berubah dia tampilannya. Kayaknya dalamnya tuh yang berubah tuh. Lebih banyak raknya sekarang. Yuk. Sekarang kita panggil pekerja dulu. Ayo Mayumi. Kamu langsung aja ke ini ya. Ke kasir ya. Kamu handle the register. Kalian juga saya mau buka dulu tokonya. Kita buka kembali pom bensin. Pom bensin. Kembali buka. Oke, open. Nice. Nah, mantap. Ayo silakan masuk. Silahkan masuk, setelah itu saya mau ini juga. Mau membeli dekorasi ya untuk yang outdoor. Halo Mayumi, sudah datang dia. Ini masih banyak yang kosong nih, agak jelek kelihatannya teman-teman ya. Masih ada yang kosong. Setidaknya 2 rak lah gitu ya, terisi gitu. Yaudah, yuk beli lagi dah. Beli lagi. Produk, mana tadi? Teddy bear, kita beli ini aja lah. Ini, oke. Beruang ini mahal kah dia? Ini kok nggak terlalu jauh dia harganya. Ya udah beli aja lah. Beruang juga kita beli. Ini isi dulu. 2. Oke. Kemudian mainan juga kita beli nih. Oke. 431. Yuk. Order lagi. Kembali lagi tadi orang. Baru aja dia mengantarkan ini ya. Mengantarkan barang dagangan kembali lagi itu truknya. Ini isi dulu. Isi. Oh ya bensin. Bensin. Lupa saya. Lupa. Bensin saya mau isi full. Mau saya isi full dulu ini bensin. Delivery, fuel supply. 1000 dong. 1000 liter sekarang maksimal ya teman-teman. 500. Wah gila nih. Kalau diisi 500, 950 ya harganya ya. Berarti 1189. Wow, mahal banget isi fullnya. Ya nggak apalah, order aja. Ya nggak apa. Wah, uang saya 2000 dong. Dari sebelumnya 6.000 jadi 2.000. Gila, hilang ini langsung. Hilang 4.000 ya. Nah, isi dulu. Oke, silakan datang. Oke, langsung banyak pelanggan dong. Itu truknya tuh baru datang tuh. Pelanggan langsung banyak berdatangan. Mantap. Oke, udah. Ini gak apa-apa ini. Balik modal saya nih. Langsung balik modal kita. Oke. Pak, silakan. Berapa ini isinya? Oke. 12 liter. Isi dulu. Nah, mantap. Kemudian kita ke bengkel. Halo Pak, halo. Nah, 3, 2, 1, repair. Nah, yo, apa ini? Apa yang perlu di-repair? Banyak nih. Semuanya dia ya. Bentar. Ban 1. Oke, oli ya. Oli dulu, bentar, ganti dulu nih. Kita ganti oli dulu. Ini nggak dibuang nih, oli lamanya nih. Langsung tuang-tuang saya. Langsung ini saya. Langsung masukkan aja oli yang baru. Biasanya dibuang dulu gitu kan, oli yang lama. Baru dimasukkan oli yang baru. Oke, sudah. Kita ganti ban yang besok lah. Besok ini saya bakalan restock yang barang dagangan di ini, di toko. Di toko lagi ini ya. Apa, spare part? Ya, spare part di bengkel. Ya. Mantap. Nice, super. Oke, bentar. Ini kita isi dulu nih bensinnya nih. Kalau nggak marah mereka. Setelah itu baru kita ini ke gudang. Oke, nah mantap.
Ya ini juga. Oh, dua polisi dong. Mereka mau patroli nih ya. Isi bensin dulu mereka. Oke. Ah. Yuk. Aha, ini juga. Nah, mantap. Bahaya nanti kan lagi patroli tiba-tiba bensinnya habis. Lucu banget nantinya. Ini employee kita tugaskan lagi. Si Juan, ayo. Kembali kamu membersihkan toko. Ah, yuk. Nice, mantap. Mantap, mantap. Kemudian ini ya. Wah, bentar. Wah, antri dong di belakangnya. Sabar. Ini lagi isi bensin nih. Restock bensin dulu. Sabar. Astaga, ini ada jalan lain loh sebelah sini loh. Oh, halo Juan. Ah, mereka nggak mau lewat sini dia. Mau lewat sana. Ya, silahkan masuk. Oke, ini tadi bonekanya lagi. Saya pesan lagi. Oh ya, ini ya, tambah banyak raknya. Gila. Ada berapa nih? Ada 6 sekarang ya. Ada 6 rak. Semakin banyak saya bisa ini. Saya bisa restock barang. Bagus. Toko fuel delivery-nya masih ini dia. Next to station. Saya udah putar kan? Lama kah? Oh, lama ya. Oh, sorry. Ini berubah ya tangkinya, teman-teman ya. Tangki bensinnya berubah kayaknya nih. Sebelumnya warna merah kalau nggak salah. Atau cuma perasaan saya aja gitu. Jadi warna kuning dia. Ini kayak warna emas gitu ya. Oke. Oh ya, ini restock dulu. Mainan, place all semuanya. Ya. Nah, kan lumayan ini. Terus ini juga. Langsung ada yang laku dong. Mantap. Oke. Nah. Bagus. Kita sekarang jualan mainan dan juga boneka. Oke. Mantap. Ya. Isi dulu. Ada lagi dong orang di bengkel. Wah. Saya mau tugaskan seorang nih di bengkel. Siapa bagusnya ya? Oh, mungkin si Andrew ya. Andrew lagi nganggur tuh. Ntar ayo lewat. Loh. Kok dia pelan-pelan sih jalannya? Ini dia tersendat-sendat gitu. Kenapa tuh mobilnya tuh? Hah? Kalau rusak ke bengkel sana. Ini mana si Juan? Lo. Oh, itu ya. Oh, itu di bengkel ini ya. Di wet toilet. Oh, kurang membersihkan WC. Ntar ini saya tugaskan si Andrew. Statusnya. Aduh, car repair-nya 1 ya. Oh, si Juan yang bagus malahan car repair-nya. Oh, yaudah. Yuk. Sekarang Juan kamu pindah ini ke bengkel ya. Nah, ke bengkel. Terus Andrew kamu gantikan si ini, si Juan untuk membersihkan toko. Ya. Nah, soalnya dia lebih bagus nih. Level apa memperbaiki mobilnya lebih tinggi dia, level 5. Si Andrew cuma level 1. Ya. Nanti kalau salah-salah bahaya nanti protes mereka. Saya mau dekorasi dulu nih, outdoor. Outdoor dekorasi dulu. Ya elah, baru aja saya mau dekorasi ada orang di bini nih mau ngisi bensin. Sabar Pak ya. Sabar dulu. Nah, ini 500 bukan. Oh, bukan ini. Saya mau ini. Saya mau cek mana dia. Nah, ini. Ada api unggun, teman-teman. Siapa ini orang camping di sebelah sini? Saya penasaran nih. Yuk, kita naikkan dulu nih. Oke, nice. Terus berapa lagi? Oh, 150 lagi. Ya, di sebelah mana ini ada tempat camping? Nah ini ada tendanya juga. Siapa ini? Berkemah di ini ya, di dekat pom bensin saya dia. Ya beli lagi. Terus 1000. Wah. Wih, kayak ini dong jadinya kayak perkemahan orang ini. Perkemahan orang Indian gitu. Yuk, langsung aja kita beli lagi 1000. Wah, lumayan. Nah, saya mau cek nih di mana dia nih. Di mana itu kemahnya didirikan? Oke. Yuk, sekarang kita isi dulu bensin ini orang. Dari tadi dia menunggu. Untung dia nggak protes. Oke. Mungkin sebelah sana dulu ya. Mana tadi yang duluan dari ini kah? Kamu ya duluan ya? Isi dulu. Nice. Terus ini juga. Isi. Sekarang bagus tuh ya. Ada tantangan. Dan hadiahnya adalah ini. Popularitas, teman-teman. Rating. Jadi semakin cepat naik rating kita. Kok ini miring sih itunya mobilnya? Wah. Wah. Hah? Gak apa ini? Bisa nggak jalan ini? Hah? Kita lihat nih. Jangan sampai dia... Oh, di sebelah sana. Nah, itu dia tuh kelihatan tuh. Patung Indiannya. Oke. Bisa. Lancar aja. Oke. Yuk. Kita juga jalan ke sebelah sini. Nah, ini dia patung Indian. Apa perkemahan orang Indian ya. Oke.
Oh, bagus banget. Ada orang camping di sini. Ah, oke. Nah ini ya. Go back. Aduh. Oh, batas ini teman-teman, batas mapnya. Ya, saya nggak bisa lebih dari sini. Ayo dah ya. Ini ceritanya inilah ya, apa tempat wisata lah gitu. Tempat rekreasi baru di toko saya, di pom bensin saya gitu. Ah, bagus banget. Nice. Ya. Jadi di sebelah sana ada tempat ini, tempat camping, tempat berkemah. Terus di sebelah sana ada tempat ini ya, piknik ya. Nah, ini tempat piknik di ujung sana. Terus ini juga ada tempat apa namanya, bermain basket. Nah, oke. Bagus banget nih. Banyak banget nih di pom bensin saya nih. Lengkap semuanya. Lengkap. Ada toko, ada tempat piknik, ada main basket juga. Bengkel juga ada. Jadi bukan tempat ini ya. Bukan cuma tempat pengisian bensin doang. Bentar, saya mau cek dekorasi yang indoor. Yang di dalam ruangan. Wow, ada roket sekarang. Oh, ini UPO saya udah punya, UPO. Drum set, oh, amplifier, dan juga lampu, keren banget nih lampunya nih. Tanaman juga ya. Chopper bike kok ini, itunya? Chopper bike ini kalau nggak salah moge kan? Kok dia gambarnya roket sih? Hah? Saya yang salah gitu. Lo. Salah gambar gak ini? Chopper bike. Oke. Ini yang bisa di ini, yang bisa ditaruh di dinding teman-teman. Oke. Mantap nih, cuma nanti lah. Saya mau fokus ke dekorasi yang outdoor dulu. Ini kenapa nih? Waduh, hilang ini saya. Kasir saya hilang. Kasir saya hilang, istirahat dia. Oke, bentar. Ini, kita ini dulu. Yuk, sekarang saya menjadi kasir. Pantasan tadi nggak ada suara. Dia kerja, hilang dia. Oke. Ya bentar. Employee, Andrew, masih bagus nih. Kamu kerja di kasir, handle the register. Ntar gaji dulu ya. Pay dulu. Kemudian kamu ke kasir ya. Mantap. Tujuan dia masih di ini ya, masih di bengkel. Oh, bagus. Sekarang kita lanjut tadi mendekorasi outdoor. Masih ada beberapa dekorasi yang belum saya buka nih. Nah, dia sebelah. Nah, ini nih. Apa ini? Car needle, paku ini ya, apa jarum mobil. Mahal lagi 550. Ya belilah. Oke, saya masih bisa isi lagi dong. Wah, ditumpuk gitu ya. Bentar deh, beli lagi. Nah, oke. Oh iya, benar teman-teman, ditumpuk terus nih. Sampai penuh, sampai level maksimal. Nanti dulu. Nah, ini billboard, baleho. Nanti aja lah, nggak usah. Nggak terlalu penting. Habis uang saya nanti. Oke. Nah, mana? Sebelah sini. Berdekatan dengan ini ya, apa tempat camping. Ya, mobil. Ini gunanya apa ini? Untuk menarik perhatian pelanggan kayaknya ya. Gila. Tadi kalau saya naikkan levelnya, dia bakalan semakin banyak nih mobilnya nih, ditumpuk gitu. Nanti mahal lagi tadi harganya. 500, 400, gila. Bentar, ini kamu Andrew istirahat dulu lah. Bukan Andrew ya, si Juan. Kamu istirahat dulu. Start talking. Mana dia, go on break ya. Terus saya gaji dia. Oke, mantap, kamu istirahat ya dulu. Ini mau tutup juga nih, udah jam 10. Wah, mau restock barang dulu. Ntar nih taruh dulu, place all, nice. Terus ini juga, place all, oke. Terus, rokok. Beli rak yang baru. Beli rokok, mah dia, decoration shelves. Dia rokok. Ini. Kita beli rokok yang ini ya, rak yang lebih besar lagi. Terus taruh di sebelah sini. Nah, oke. Less all aja semuanya langsung. Nggak cukup dong. Masih ada yang kosong itunya. Terus sebelah sini, less all aja. Nice. Terus ini juga. Hari ini mungkin 10, 5. Oke, udah penuh dia. Terus ini less all. Ya, mantap. Mantap. Roti bagus, koran masih bagus. Ini terus es krim, masih ada, saya taruh dulu. Oke, taruh dulu. Nah, mantap. Ya. Oke, bagus, sudah bagus semuanya. Nah, let's go, panggil dulu karyawan. Karyawan si Mayumi kembali bekerja. Handle the register.
Oke. Terus tadi beli ini ya, beli mah ada fitur. Nah nih. Nah, tempat parkir yang terakhir di ujung sini. Ah, masuk mahal dia harganya. 699. Gila. Terus ini toilet 300 dong. Ntar ini apa lagi nih? Kok tulisannya toilet sih? Apa ini? Ntar terus ini. Oh, ini kosong ya. Oh, iya. Ini udah terbuka semuanya. Oke, nah ini yang belum nih. Dia bisa tambah lagi dua toiletnya supaya maksimal gitu. Oh, ada orangnya dong. Ada ibu-ibu. Nah, cuma mahal, teman-teman. 300 satunya. Gila, ya nanti lah ya. Nanti aja. Wah, ini saya nggak bisa nih. Nggak bisa beli lagi saya nih. Beli apa? Dekorasi outdoor. Isi dulu nih bensinnya. Bensin masih aman ya. Masih aman stok bensin kita. Masih ada 700-an itu. Isi dulu. Nice. Terus ini juga kita isi. Oke. Isi. Nah, mantap. Mantap. Oke. Sekarang kita dekorasi dulu lah. Coba ini. Beli seadanya aja. Beli seadanya saja outdoor. Tinggal dua aja lagi nih. Nah, yang ini sama baleho yang sebelah sini. Ini mahal nih, 850. Nanti aja lah. Kita beli yang ini aja dulu. 415. Bye. Nah, 440. Ini lagi tambah. Jadinya 4 ya. Beli nggak ya? tadi bensin masih bagus ya. Beli aja lah. Nggak apa nih. Cukup aja nih. Cukup untuk hari ini. Ya. Nah, oke. Saya nggak bisa beli lagi. Ini berapa ini? Oh, 3 lagi ya. Oh, nanti aja lah. Nanti saja ini sudah penuh nih. Sudah penuh lagi. Udah mau habis duit saya. Tinggal 200. Di awal video tadi 6.000. Sekarang ke 200 uang saya. Gila. Terus menabung lagi saya nih. Wah. Oke, kamu Juan kembali kerja ya, membersihkan toko. Oke. Ya. Lumayan. Oh, tuh ada yang di bengkel. Nice. Ini bagus nih kalau banyak di bengkel. Bengkel ini penghasilan paling banyak udah. Oke. Silakan kita angkat dulu. 3 2 1 repair. Nah. Apa ini? Bentar, buka. Oh, cuma pintu ya. Pintu sama bannya. Ya, pintunya kegores. Kita hilangkan goresannya ini. Hilangkan goresannya. Apa itu? Repair cars 5. Oh, ada quest. Tantangan. Oke. Ini juga. Nice. Nah, mantap. Mana lagi? Oh, ini. Oh, saya kira tadi memang ini. Memang garis biasa. Kemudian bannya ya. Ban. Pasti orang-orang ini bannya bocor loh. Kok bisa ya? Banyak orang ini banyak yang bocor bannya di sini. Kenapa nih? Jangan bilang ada yang ini sengaja nebar paku gitu. Wah, bahaya banget dah. Taruh dulu. Ya, nice. Oke, hati-hati di jalan, Bo. Hati-hati di jalan. Ini apa nih? Cek dulu. Oh itu ya, Juannya udah kerja ya. Oke. Isi bensin lagi. Kembali isi bensin. Nice ini. Isi lagi. Nah, mantap. Balik ke 1.000 dong uang saya. Gila. Baru aja tadi 200 ya. Kembali ke 1.000 nih. Yaudah, beli lagi. Dekorasi kita beli lagi. Sama dia. Aneh. Ah, beli nih. Ah, beli lagi satu. Nice. Oke. Apa gara-gara tadi ya yang bengkel tadi ya? Makanya naik langsung uang saya. Nah, terus beli lagi. Ah, nice. Satu lagi nih. Satu lagi yang terakhir. Ah, supaya maksimal semuanya. Ini apa gunanya? Untuk menarik pelanggan aja mungkin ya. Pelanggan datang gitu kan terus tertarik sama ini. Dekorasi saya ini. Gila, kayak gimana naruhnya tuh? Nempelkan ke ini ke pakunya itu. Tiang raksasanya. Ayo, pelanggan. Ah, yang mau isi ini mungkin atau ada yang mau memperbaiki mobil. Oh, ada dong, baru aja ngomong. Ah, bagus. bagus. Oke, bentar ya. Angkat. Nah, 3, 2, 1, repair lagi. Ah, oke, buka dulu kap mobilnya. Oh, apa ini? Oh, ini aja deh, kacanya pecah sama minta ganti aki. Oke, udah.
Let's go. Kita perbaiki dulu ini. Ya, kayaknya setelah ini saya bisa nih beli nih. Beli apa dekorasi yang terakhirnya itu. Cepat banget langsung naik uangnya. Go terus ini juga. Nah, pas akinya. Ganti aki baru. Udah habis nih akinya nih. Udah suak. Go. Pasang. Mantap. Oh, nah itu kan 800 langsung uang saya teman-teman. Gila. Terus ini lagi mengisi bensin. Cepat nih, cepat. Enak udah ya. Oke. Ini. Terus ini juga. Huh? Dan yang terakhir ini. Ah, ini saya bisa beli nih. Saya bisa beli mobil yang terakhir. Oke, okay, nice. Oke, okay, silakan lewat, Bu. Hati-hati di jalan. Let's go beli mobil yang terakhir. Mana dia? Decoration outdoor. Terus geser dulu. Ah, nah ini dia. Yuk, beli 500. Nah. Tinggal ini aja lagi nih. Tinggal yang terakhir ya, dekorasi terakhir Balejo. Harganya 850. Nah, lumayan mahal nih, gak cukup uang saya. Oke, nantilah tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Tunggu pelanggan. Nah, ini cepat juga nih naik uangnya nih. Let's go. Apalagi kalau ada yang di bengkel, cepat langsung banyak ratusan. Oh, ini saya perbesingan dulu nih. Bersihkan dulu. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada ya. Udah, yuk. Kita tunggu pelanggan selanjutnya. Mana tadi? Wow. Gila. Unik banget ini. Ada ini ya, tiang gitu. Ini ya, oh ya, memang kayak jarum dia jadinya ya. Tombak gitu dia. Terus di ini di dalamnya ada mobil-mobil yang ditusuk. Waduh. Unik banget tuh. Mudah-mudahan itu menarik lebih banyak pelanggan ya. Oke. Oke, teman-teman, ini saya sudah punya uang yang cukup untuk membeli dekorasi outdoor yang terakhir. Nice. Oke. Let's go langsung aja nih. Langsung aja kita beli. Mana dia? Oke, terus decoration outdoor. Ya. Dekorasi yang terakhir. Nah, Balejo. Let's go billboard. Ini di mana taruhnya nih? Nah, di gurun di sebelah mana ini? Ntar cek lagi. Apa ini? Kok kasir sih jadinya? Oh, nggak ada lagi ya? Ya, udah semuanya tuh. Udah semuanya. Bentar, ini mana nih? Yang membersihkan toko saya mana orangnya? Si Juan, oh cleaning dia. Cleaning cuma kok masih kotor ini. Aduh. Oh, membersihkan di mana? Oh, itu dia. Baru datang. Si Juan. Oke, ntar ini saya mau cek dulu nih. Di mana tadi Balejo-nya ditaruh? Di sebelah kiri sana kah? Di gurun tadi ya. Gak ketahuan tuh di mana ditaruhnya. Dulu terus ada lagi ya, ada lagi di belakangnya, isi lagi. Nah ini, oke, okay. Nice, mantap. Terus cari mana tadi Balejo-nya. billboard di mana ditaruhnya? Sebelah sini nggak ada. Kenapa ini mobilnya stop? Oh, membiarkan ini lewat. Oke, gantian mereka masuknya. Arma tadi billboardnya taruh di mana itu? Hah? Oh itu ya? Oh ya itu, jauh banget di seberang jalan teman-teman. Coba cek. Oh nah ini, nah, saya bisa ke seberang jalan sini dong. Oh nggak bisa lompat ya? Hah? Oh bisa. Oh go back. Go back. Jauh banget. Saya kira di pinggir ini, di dekat jalan masuk ini saya, pom bensin saya. Ternyata di sebelah sana. Jauh banget dia. Oke. Hampir aja ditabrak. Oke, teman-teman, sepertinya itu aja untuk video kali ini ya. Jadi ini saya sudah beli semua dekorasi outdoor untuk pom bensin saya. Makin bagus itu yang paling unik tuh. Nggak tahu tuh. Dari nama dekorasinya sih itu dia. Namanya jarum ini, jarum mobil. Kayak ada ini kayak tiang gitu, terus ada mobil-mobilnya ditusukkan di sana. Unik banget itu dekorasinya yang sebelah sana tuh. Terus itu juga tempat camping suku Indian. Wah, mantap nih. Mantap banget dah nih toko saya nih, apa pom bensin saya ya. Udah bagus banget. Nah, nanti di video selanjutnya mungkin kita bakalan cobain ya, coba upgrade bengkel ya. Bengkel belum saya upgrade. Dia masih level 4.
harusnya masih bisa naikkan lagi, cuma tunggu dulu lah. Tunggu dulu kita kumpulkan uang. Oke, ya. 3, 2, 1. Ah, nice. Repair. Apa ini? Dia minta apa? Oh, ganti ini ya. Ganti oli sama busi. Oke, adalah. Bentar. Sebelum closing kita ini dulu. Mengisi oli apa orang ini. Ah, nice. Mantap. Kemudian apalagi tadi ban ya. Oh, ban. Ban. Dua-duanya di belakang. Ban. Oh, ini udah jam 6 pagi dong. Oh. Gila, ini saya belum restock nih. Saya belum restock barang dagangan saya. Wah, ini semua, ini kok semua karyawan saya istirahat sih. Udah kecapean mereka ya. Bentar. Ah, lupa restock saya. Oke, ini dulu, ganti dulu bannya. Ganti dulu. Terus tugaskan ini ya, tugaskan si Andrew ya untuk mengambil alih kasir. Oke. Bentar, ini taruh dulu bannya. Nah, ini udah naik lagi nih uang saya, teman-teman. 1100 sudah uangnya. Nice. Eh, apa lagi nih? Oh, kayaknya spionnya. Ah, spion. Nah, oke. Okay. Ini. Ya, 380. Oh, memang paling bagus dah ini pompenya. Bengkel. Paling banyak menghasilkan uang dari sana. Employee. Terus suruh Andrew ya. Andrew. Ah, handle the register. Ah, oke. Okay. Oke. Sorry. silakan. Oh, nggak bisa lewat dia tadi. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.